Halo guys, kembali bersama saya dari bengkel Bian Body Kit yang spesialisnya upgrade Alphard. Oke guys, kali ini kita kedatangan mobil Alphard dan ini adanya dari seberang pulau. Nah, mobil ini dari Lampung, jadi omnya datang ke tempat kita khusus untuk melakukan pengupgradean dan basically-nya mobil ini adalah tahun 2016. Mau saya upgrade menjadi versi yang tahun 2021 ataupun yang tipe yang facelift-nya. Nah, ini nanti akan kita bongkar nih guys untuk di bagian belakang-belakangnya. Nanti emblem akan saya copotin nih. Jadi si omnya pengen supaya mobilnya benar-benar kelihatan versi yang build up punya. Nah, nanti saya kasih emblem juga executive launch dan kita tambahin juga ini nanti ada emblem bukan tipe G lagi melainkan tipe yang V6. Wah, cakep guys. Nah, saat ini sedang kita melakukan progres pengerjaannya di bagian depan. Yuk kita ke depan yuk. Dan saat ini sedang melakukan perakitan terlebih dahulu untuk di bagian depan dan ini headlampnya sudah terpasang ya menggunakan versi headlamp yang Tri-Pro G. Nah, teman-teman bisa lihat untuk headlampnya, coba kameramen ke sini dulu biar lebih enak. Nah, ini kita menggunakan versi yang Tri-Pro G dan bumper kita menggunakan versi yang SC ya dan kita tambahin DRL keluaran Modelista. Nanti teman-teman ikuti terus, jangan di skip videonya, nanti hasilnya seperti apa. Dan jangan lupa di subscribe dulu bagi teman-teman yang belum subscribe dan nanti saya akan menjelaskan untuk hasil setelah kita melakukan pengerjaannya. Oke? Oke guys, mobilnya ini sudah selesai saya melakukan pengerjaan. Tadi teman-teman sudah melihat untuk step-step pengerjaan karena itu penting. Jadi supaya bagaimana kita melakukan pemasangan itu seperti apa, cara pembongkaran hingga melakukan pemasangan sampai akhirnya nanti afternya saya akan tunjukkan kepada kalian semua. Dan saatnya saya akan mereview untuk hasil karya pengupgradean dari bengkel Bian Body Kit karena bengkel kita spesialisnya guys untuk pengupgradean Alphard. Oke. Nah, yang tadi saya bilang back ceiling-nya adalah tahun 2016, kita sudah mengupgrade-kan menjadi versi yang tahun 2019, 2020, 2021 itu masih sama. Nah, tahun 2002 yang tahun saat ini kita masih belum tahu Toyota apakah akan melakukan perubahan karena belum ada tanda-tandanya dan kita tunggu aja nanti. Oke, lanjut aja kita akan membahas spare part-nya. Jadi, yang kita ganti itu adalah paling utama di bagian kap mesin. Nah, di bagian disk kap mesin ini saya ganti karena sebenarnya dengan yang versi lama itu mirip ya kalau teman-teman lihat, tapi serupa tapi tak sama. Nah, perbedaannya adalah dia memiliki lekukan di bagian sini dan dia langsung cenderung agak ke bawah sedikit. Nah, itu perbedaannya. Nah, untuk bagian depan ini grill kita pasti otomatis ganti dan juga bumper menggunakan versi yang tipe SC. Dan selain itu juga kita kasih ya DRL Modelista, fog lamp masih menggunakan fog lamp yang lama guys, jadi kita nggak menggunakan fog lamp yang terbaru karena masih sama, hanya aja bracketnya itu kita menggunakan bracket yang terbaru. Oke, nah ini yang paling saya suka nih guys, yang paling saya suka ini adalah di bagian headlamp, yaitu yang dimana ini headlamp tiga mata. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini headlampnya tiga mata, kameramen bisa majuan. Nah, ini headlampnya tiga mata yang dimana itu menjadi ciri khas daya tarik dan ciri khas yang dimana memang ini Alphard keluaran dari versi Jepang. Nah, seperti itu guys untuk bagian headlampnya. Dan untuk ini bagian sennya juga sudah running dan ini untuk lampu cornernya juga berfungsi dengan baik ya. Lampu corner nyalanya dia kalau pada saat pengesenan, pada saat lampunya semua hidup dia akan nyala kalau kita untuk melakukan sen baik kiri maupun sebelah kanan.
Oke, nah lebih bagusnya lagi ini kita pasangin body kit keluaran Modelista ya. Tapi karena si omnya, karena kalau dia bilang kalau saya pakai body kit karena nggak cocok lagi dengan usia dia, jadi lebih baik melakukan pengupgradean seperti ini. Teman-teman yang belum tahu model keluaran Modelista seperti apa, nah yuk teman-teman lihat untuk modelnya seperti ini. Oke guys, jadi seperti itu untuk modelnya, keluaran dari si Modelista, cakep ya guys. Ya pasti cakep lah, karena dia akan lebih rame dan yang pasti akan lebih mewah karena dia banyak ornamen-ornamen perumahannya. Banyak juga nih, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua yang masih banyak bertanya tentang pengupgradean seperti ini, kira-kira kelistrikannya aman nggak sih kalau misalkan melakukan pengupgradean? Gini guys, untuk pengupgradean Alphard, yang pasti tidak sembarangan kita melakukan pengerjaan. Dan yang pasti teman-teman harus melihat track record bengkel tersebut, apakah bengkel tersebut bertanggung jawab atau tidak. Kalau di bengkel kita pasti memberikan yang terbaik, yang pasti kita memberikan garansi kalau misalkan terjadi problem maupun error. Nah pokoknya teman-teman nggak perlu khawatir, kita kasih garansi kalau misalkan di bengkel kita ada terjadi problem maupun error. Nah selain itu juga untuk fungsi-fungsi yang sebelumnya, yaitu seperti parkir sensor dan juga kamera, itu juga semua berfungsi dengan baik, dengan sempurna, tanpa ada kekurangan sama sekali. Nah karena dengan sekarang kita mengalokan pengupgradean versi yang terbaru, yang pasti untuk model sensornya ini dia kecil seperti ini, beda dari yang sebelumnya, karena yang sebelumnya dia ada covernya kita copotin, jadi kita kasih dengan model seperti ini supaya lebih ramping seperti ini, lebih dan juga lebih manis. Oke, nah ini untuk di bagian depan sudah saya jelaskan semua. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang mau banyak pertanyaan juga, yang pengen konsultasi langsung, nanti bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Kita lanjut untuk ke belakang, dan ini tinggal nanti PR-nya adalah di bagian velg, karena si omnya belum menggantikan velg nih. Mungkin nanti dia pas di Lampung dia akan melakukan penggantiannya. Kita lanjut di bagian belakang, kira-kira hasilnya seperti apa. Dan ini sangat rekomend ya kalau teman-teman yang memiliki Alphard tahun 2015, 2016, 2017 yang ingin melakukan perubahan mobil, sayang dijual, lebih baik kita upgrade seperti ini karena yang pasti akan lebih hemat biaya. Oke, nah untuk di bagian belakang ini kita ganti di bagian garnish chrome-nya, kita ganti dengan versi yang terbaru karena dia lebih panjang chrome-nya, lebih melintang panjang, beda dari sebelumnya karena dia sebelumnya tuh kurang lebih sekitar seginilah pendeknya. Dan selain itu juga kita kasih penggantiannya, kita kasih lagi, kita ganti reflektornya menggunakan versi yang terbaru, dan juga di bagian stop lamp reflektor ini kita ganti dan dia sudah sennya running. Dan untuk bagian stop lamp kita juga kasih untuk versi yang high spec. Nah high specnya ini seperti ini, dia ada lampu Royal Launch. Nah Royal Launch itu apa sih? Jadi gini, untuk Alphard di Jepang itu mereka memiliki tipe Alphard Royal Launch. Nah di Indonesia ini sangat jarang sekali yang memiliki Alphard Royal Launch. Tapi kalau misalkan di negara asalnya itu banyak guys untuk versi yang Royal Launch. Kalau misalkan di versi kita, biasa kan dia nggak ada nih ya, dia polos. Nah jadi kalau misalkan spare part seperti ini, pengupgradean kita kasih tipe yang tertinggi-tertingginya, pokoknya kita kasih kepada kalian semua. Jadi ini pada saat melakukan pengereman dia akan nyala. Dan ini lampu mundurnya ya. Nah ini bumper juga kita ganti menggunakan versi yang SC karena supaya kompak baik depan maupun belakang. Jadi kalau misalkan melakukan pengupgradean depan sih agak pincang ya. Jadi cuma depan doang, kalau belakang nggak diupgrade kayaknya kurang gimana gitu. Oke, nah ini juga kita kasih reflektor yang dimana reflektornya itu adalah reflektor ada lampunya supaya lebih ada variasi aja lah untuk di bagian reflektornya. Nah yang tadi saya bilang nih, ini kita sudah lepaskan untuk emblem G-nya dan kita ganti menggunakan versi yang V6, itu udah benar-benar cakep banget. Dan kita kasih emblem lagi executive launch. Nah ini request permintaan omnya, tolong dong dibeliin sekalian, jadi supaya dipasang mobil saya udah benar-benar kelihatan build up. Betul sekali saya bilang om, karena kalau misalkan tidak melakukan pemasangan seperti ini kayaknya kurang gimana gitu, dan orang akan tahu bahwa ini mobil apakah tipe yang executive launch atau bukan, karena teman-teman harus melihat di bagian interiornya barulah kelihatan. Nah hanya aja nanti tinggal melakukan penambahan stiker yang emisi yang di sini ya, yang versi Jepang ya. Udah deh mobilnya
kelar dan yang pasti akan cakep dan nggak kelihatan bahwa ini upgradean, apakah benar-benar versi ATPM ataupun ini benar-benar versi yang tipe build up Jepangnya. Nah, kembali lagi guys, itu pilihan kalian, apakah pengen dipasangin. Yang pasti kalau teman-teman ingin melakukan pengupgradean, ingat bengkel Bian Body Kit. Oke, terima kasih untuk video kali ini yang teman-teman sudah menyaksikan, dan terima kasih yang selalu support bengkel kami, yang dimana teman-teman terus selalu menonton yang setia di channel kita. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin yang baru kali join, jangan lupa di subscribe dan di tombol, dan di klik juga untuk tombol like-nya, dan di share ke teman-teman kalian, dan komen guys hasilnya seperti apa. Dan terima kasih, jangan lupa selalu jaga kesehatan, dan ditunggu juga untuk video-video berikutnya. Thank you guys. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I made.